salam sehat selalu Sobat Karosa. Kembali dengan saya, William Karosa. Nah, hari ini saya ada di IMS International Motor Show 2024. Nah, kebetulan saya lagi jalan-jalan dan saya menemukan ini di booth Venom ada terobosan ya. Nah, ini kita ada di dalam mobil Scenic. Nah, biasanya kan kalau buat sound system dengan pola gaya OEM kan tidak ada yang kelihatan berubah ya. Nah, di mobil Scenic ini saya menemukan adanya upgrade tapi tetap mempertahankan sisi original. Nah, di mana seperti ini yang saya perlihatkan, ini Scenic aslinya kan hanya ada speaker di sini. Ini ada penambahan tweeter di sini, jadi otomatis suaranya bisa lebih jernih, lebih berasa lebih lega, dan pastinya ada variasi lampu, jadi kesannya lebih futuristik ya. Karena desain ini desain terbaru yang lagi tren sekali, terutama banyak digunakan di mobil-mobil yang keluar di tahun-tahun terakhir ini ya. Dan pastinya ini juga, kalau kalian tahu sendiri kan suaranya kalau pakai Venom kan bagus ya. Jadi ini sangat saya rekomendasikan buat yang pengguna Scenic. Dan juga penempatannya di belakang subwoofer itu sangat bagus sekali karena seperti originalnya ya, tidak keluar, jadi tidak mengganggu sama sekali untuk bagasi. Nah, mungkin seperti ini. Jika kalian mau, ini juga barangnya juga masih belum datang, jadi sementara masih waiting list. Estimasinya akan tersedia di Indonesia itu paling cepat itu akhir bulan 4 ya. Nah, tapi buat kalian yang mau, boleh hubungi saya, nanti kita bisa masukkan di PO. Jadi kalian bisa segera mendapatkan barangnya begitu masuk ke Indonesia dan menjadi pengguna Scenic pertama yang memasangnya di Makassar, terutama di Karosa ya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Semoga mobil kalian jadi video kami berikutnya, proyeknya ya. Oke, ditunggu yang punya Scenic, silakan hubungi saya. Ciao. Oke gas, tambah 2 torang gas. Tambah 2 torang gas.